Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali. Ni, bayangkanlah korang beli KTM Duke 250 V3 ni kan, dengan lampu yang cantik kat depan tu, tengok sikit. Aku tak percaya. So macam ni lah, kalau katalah korang beli kan motor ni dengan lampu baru ni, tengok sekali. Alamak, lampu baru bang. So macam mana rasa dia bila kita bawa dekat trafik, pergi kerja balik kerja? Okay, satu benda saya nak stress pasal motor ni, selain daripada semua benda lah, dia punya power delivery dia sangat kemas. Dia tidak menyentak tapi dia kuat. Tu cerita dia. Saya nak describe dalam bentuk bahasa tak reti, susah nak tulis, susah nak cakap. Tapi korang, benda ni korang kena rasa sendiri. Dia tidak menyentak. Kalau 39 dia memang sentak, 200 dia sentak lagi. Yang ni dia tak sentak. Power delivery dia smooth tapi dia kuat. Nampak. Memang kalau korang first time bawa, memang korang akan terus rasa dia punya kuasanya. Memang kita rasa dia punya apa, 249 point berapa cc tu kan. Memang rasa ngam. Ni sekarang kita dah trafik dengan Duke 250 V3 dengan side mirror capang. Aduh, terpaksa lah abang pakai kan. Ini kalau motor Dan ni, selamatlah side mirror ni. Nampak. Memang dia power dia lembut. Lembut je dia pergi. Lembut tau. Dia punya kick tu lembut. Lembut je dia pergi. Tapi sentak. Macam mana cakap? Susah lah nak cakap. Tak tahulah. Kau rasa lah sini. Brake baik bang. Brake baik. Vibrate bang. Vibrate. Come on lah. Come on. Sini kaki, sini kaki. Tapi untuk yang baru-baru bawa ni, untuk orang-orang yang mungkin yang dah beli, saya buka tingkap sekejap buka tingkap, buka visor. Baik yang baru-baru beli tu, kalau dalam keadaan trafik macam ni, gearing korang kena ngam tau. Kalau tak, korang tak dapat power ni. Ini macam gear berapa? Gear 3. Okey, dah agak dah. Seperti biasa, dia kalau keadaan macam ni, memang gear 3. Atau kalau jalan yang straight, macam ada banyak kereta tapi boleh-boleh main-main, gear 5. Tu antara gear yang sedap lah, 3 dengan 5. Untuk kita navigate dalam trafik sesak ni macam ni, nanti kita tak perlu buang banyak gear lah. Macam tu 3-5 pula. 3 macam tu 3 macam ni kan. Saya dah drop 3 sampai 3 je. Kalau dah slow sangat tu lah 2 kan. Jangan 3 sampai sudah. Dah macam ni dah 2 dah. Nampak. Baru korang rasa dia punya. Tak boleh bang. Baru rasa dia punya apa, baru rasa dia punya sedap tu. Jangan bantai gear 6 je. Jalan macam ni pun korang gear 6, pisang lah kawan. Bawa macam ni. Macam ni. Aduh. Tutup visor lah, gelap pula. Gelap pula, bising. Saya dah gear 4 dah ni kan. Ngam. Macam bila korang bawa tu, kau kena tengok tau dia punya level gear tu sampai mana. Untuk yang model 250 ni, saya dah lama tak bawa, jadi saya tak berapa nak ingat sangat. Macam contohlah gear 3 boleh tak sampai berapa, gear 4 boleh tak sampai berapa. Sebab sekarang ni tak valid sebab dia tengah cut dia punya ECU. Tak ada, belum running in. Nampak. Macam ni kan. 250 ni. Baik. Alamak, macam sayur dia pergi. Dia lagi senang kontrol daripada 39 lah. 39 dia lagi sentak. Lepas tu dia by wire throttle dia. Jadi kalau tarik macam tadi tu, dia apa? Dia kena berhati-hati lebih sikit lah. Kena berwaspada lebih sikit. Boleh. Motor ini paling senang, paling sedap dalam town. Dalam town, jalan kampung kan. Memang corner dekat jalan kampung, naik genteng ke, ke Kelawang ke apa benda kan. Sekali kita pergi kerja, balik kerja, lepas tu ada masa-masa kita nak melayan kan. Dan kita layan lah.
Itu kelebihan motor ni. Dia macam kita boleh pergi kerja balik kerja, kita boleh buat balik kampung. Nah, sekali kita nak lain corner ala-ala MotoGP pun boleh. Ha, jangan main bang. Ha, boleh. Itu kelebihan dia lah bagi saya. Oh, alamak. Oh, capang tu. Takut aku side mirror ni. Tak boleh lah lalu sini. Capang tu lah. Side mirror ni tak boleh lah. Ha, nampak. Oi, baik. Ha, nampak. Gear tu penting. Ha, jangan main bedah je. Nak kalau ada pengguna perempuan yang baru beli KTM, tak kisahlah KTM apa pun. Ha, kan? Gear tu jangan hentam. Satu gear sampai sudah eh. Ha. Baik pakai skuter je kalau macam tu. Ha, ho, 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 ho. Dah cepat ni minyaknya nak buka. Hop, hop, hop. Hop, alamak, capang tu lah. Hai. Ni ada malas ni. Okey lah. Macam tu lah lebih kurangnya kan. Ha, saya nak kena pergi hantar motor ni balik. Mana dia nak sodok ni. Boleh ikut sodok ke sini. Oh, boleh, boleh. Pancung terus. Ini macam. Ini macam. Ini macam. Ini macam. Ha, lama. Ha, pancung terus. Oh, main corner terus. Oh, main corner dulu. Ha, lama tak? Ha, lama. Ah, ni macam lah. Barulah ada keseronokan riding tu. Barulah best bawa motor kan. Ah, semua boleh. Ah, apa pun tak boleh. Tak ada. Ayat tu sedap nak cakap je. Semua boleh. Ah, semua boleh nampak. Lepas tu tinggi pula. Ah, gedar je apa benda. Dah macam 4x4. Ha, ah, nampak. Ah, apa lagi? Apa lagi? Macam tu lah dia. Keseronokan ni bawa KTM Duke ni lah. Ha, korang, saya hanya boleh sampaikan dan tunjuk. Korang kena rasa sendiri. Ha, kena pergi showroom, pergi test. Ha, tengok belik kan. Ha. Ha, motor ni pun satu kelebihan dia tu dekat. Bila kita belik tu lawa. Sebenarnya seronok lah kita nak belik tu. Kan? Ha, ngam kan? Ha. Oh, baik. Lama tak buat dah 50. Sedap lah rasa. Oh, cilok sikit sini. Oh. Aduh, ya, okey lah bang. Aduh, cukup lah tu. Apa ni? Kering tu keadaan lah. Lampu merah pula. Okey. Lampu merah ni kita boleh rasa tunjuk. Nampak tak tinggi kan? Tengok. Tengok kat bawah. Tak tinggi. Sekejap buka visor. Nampak. Ngaman ni. Sesuai lah untuk mungkin untuk korang-korang yang risau lah pasal motor ni tinggi kan. Untuk yang keluaran baru ni V3 ni, memang dia dah adjust dia punya suspension lembut. Nah, lembut ni boleh berenjut ni mak. Dulu ni tak boleh, V3 ni tak boleh. Dia tak berenjut je ni. Dia lembut. Lepas tu kaki korang pun dah sampai. Dah boleh menapak dah. Alahai. Menapak bang. Tu sebelah. Sebelah. Dua-dua belah tak boleh menapak lah. Sebelah boleh. Macam tu. Sebab dia ringan, so macam tak ada apa-apa je lah kan. Korang kata pelanjat. Macam korang try ni bawa CC 250. Tapi rasa macam macam motor CC rendah. Macam motor kapcai je. Rasa-rasa gitu je. Macam tu lah lebih kurang. Okay, saya pun nak menghala semula ke KTM Premium Kuala Lumpur. Sebab malam ni kejap lagi saya ada berbuka majlis berbuka puasa dengan KTM Malaysia. Sehari ni route apa ni, KTM tour. Satu Melaya. So hari ni kat KTM, dia punya port dekat KTM Premium Kuala Lumpur. Jadi saya pun join sekali lah. Sambil-sambil tu sebelum nak berbuka tu, kita try 250 ni kan. Macam dia punya rasa. Tapi kesimpulannya memang A lah bagi saya. Memang ngam. Kalau korang minat, teruskan. Jangan ada hesitate. Tak payah dengar cakap orang. Kita beli apa yang kita minat, apa yang kita suka. Sebab kita nak bayar bulan-bulan. So kita jumpa lagi dalam video datang. Jangan lupa share dan subscribe KTM Duke 250 V3. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.